Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semuanya. Nah, sudah lama kita tidak berjumpa ya, sudah lama tidak upload video nih kawan-kawan. Sudah 3 bulan dan kali ini saya akan mencoba pekerjaan baru nih, mencari ikan di laut dan bermalam kawan-kawan. Tapi saya nggak sendiri kawan-kawan ya, saya bersama ada Bang Madi dan ada bapak saya itu kawan-kawan. Nah, kita coba kawan-kawan ya. Nah, itu dia Bang Madi lagi mempersiapkan tendanya ya kawan-kawan ya. Itu bapak saya lagi bikin kaptu. Takut jadi burung dudut katanya kawan-kawan, kehujanan karena musim hujan. Nah, itu ibu saya kawan-kawan lagi cucikan untuk persiapan air minum ya kawan-kawan. Karena kita akan berangkat ke air asin kawan-kawan dan menginap di sana kurang lebih 2 atau 3 malam kawan-kawan. Nah, ini perlengkapan. Itu dia perlengkapan saya kawan-kawan ya, membawa 2 box kawan-kawan. Mudah-mudahan terisi hasilnya ya kawan-kawan. Kawan-kawan, tunjukkan di mana tempat kerapu kawan-kawan. Kerapu ada di air asin. Kita bekal minyak 10 liter kawan-kawan. Perjalanan dari sini menuju spot sekitar 3 jam kawan-kawan. Dan kita akan bermalam di perahu ini kawan-kawan ya. Insya Allah berangkat nanti kawan-kawan habis sholat Jumat, kita langsung menuju tempat. Oke, minyak sudah terisi penuh kawan-kawan, tinggal setar. Tapi insya Allah habis sholat Jumat ya kawan-kawan, kita akan mencoba keberuntungan di tempat yang baru kawan-kawan. Kawan-kawan, kita sudah siap mau meluncur nih, tapi cuaca cukup kurang bersahabat nih kawan-kawan. Cuacanya mendung ya. Kita sudah siap-siap mau berangkat nih. Sudah siap-siap menuju ke laut. Nih kawan-kawan, masih bertambat kita numpang berteduh nih. Bang Madi kedinginan bawa itu ya, masih berteduh. Dan kita mau melanjutkan perjalanan nih kawan-kawan. Aduh, sudah jam 3 sore. Kita lanjut lagi kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, saya sudah sampai di Kecamatan Kubu ya kawan-kawan, dan saya sekarang lagi mau beli batu es kawan-kawan. Es balokan kawan-kawan ya. Suasana sudah sore tapi hujan belum juga berhenti kawan-kawan, jadi nggak bisa ngerekam perjalanannya kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, kita baru sampai nih jam 10 nih kawan-kawan nih. Tenda belum dibikin kawan-kawan. Aduh, ini punya saya sudah siap kawan-kawan ya, tuh udah paling ganteng nih. Sekarang kita mau bikin kopi dulu nih. Kawan-kawan, kita bikin kopi dulu nih karena udah kedinginan nih. Kunci-kunci makan aja. Nunjuk monci. Sama perjalanan teman-teman ya. Diguyur hujan.
Tritip tuh. Basah semua nih. Kompor-kompor basah. Riuk-riuk belum ada isinya kawan-kawan, masih kosong. Nah. Tadi datang itu kawan-kawan langsung pasang bubu kawan-kawan, tapi nggak sempet di kamera karena hujan. Tapi bubunya pun hilang kawan-kawannya, baru masang udah hilang, bawa arus kayak peluru harusnya berdeper. Aduh, sampai diselem-selem malam lagi. Nah, sip, nasib kawan-kawan, beginilah hidup. Ini racun nyamuk kawan-kawan. Persediaan nanti malam. Lo nggak pakai racun nyamuk tapi bisa tidur. Ini tembakau kawan-kawan ya, tembakau. Ini tembakau segala. Ini apa nih? Oh, bumbu-bumbu kawan-kawan. Bumbu-bumbu. Nah, ini dia. Kopinya nih. Bawa cangkir nak kau deh? Hah? Bawa cawan nak? Nggak. Bawa apa nak? Bawa. Dah. Beginilah nasib kawan-kawan. Kita coba keberuntungan di laut ya kawan-kawan ya. Udah 3 bulan nih nggak bikin video di hutan nih karena saya sibuk ngerjain ladang. Berasnya pun basah kawan-kawan. Ah. Oke men. Tunggu sampai airnya matang kawan-kawan. Bakar racun nyamuk pun masih banyak nyamuk. Ini harus agak pelan nih, sedapnya kok matang. Rete dah. Sudah matang kawan-kawan airnya nih. Cawan di situ di apa tuh di karung tuh. Bro. Kopi apa ada di situ tuh. Lanjut masak nasi. Ya, kita antar kopi dulu. Ah, sempit punya kecil. Oke kawan-kawan, sambil nunggu kita sambil lempar pancing. Pancingnya pun belum diikat.
diikat, sebenarnya udah diikat. Gara-gara bubu teh. Tali sih kuat, anu yang kalah, pancingnya yang kalah, pancingnya lurus, berat ke bubu tuh di dalam air, dia harus kuat bah. Kok pakai pancing 50 tuh kak? Enggak, yang beli karbon tuh, habis lah, cuma satu aja gitu kan. 50 bawa gak aku, tapi mana gak untuk mancing gini sok gitu ngajur ya tuh. Nah teman-teman, udah jadi, tinggal diumpanin, bantingin untuk untungan ada rejeki. Umpan ini mana? Di tempat lah. Sini aja. Banyak. Ini seperti kampanye potongnya. Habis. Masa orang Jerman enggak dapat nih? Banyak ini, bukan nah teman-teman, sambil mancing teman-teman, sambil nunggu nasinya matang, gak tahu ada. Ambil kopi teman-teman. Kau mana cangkir, gak ada gak? Gak mau gak? Aduh, ada kopinya? Aduh, kopi lupa. Bocor gitu tuh tadi. Dalam beras tuh. Aduh, kopi. Wah, cuma dapat 3 ekor teman-teman. Untuk menu malam ini sudah jam 11 lewat ya teman-teman. Sudah jam 11 lewat. Aduh, kita buat menu dulu nih. Sudah malam tuh. Pada kelaparan sepertinya. Yalah kawan-kawan, sekarang saya mau masak ikan. Dapat 3 ekor untuk makan malam malam ini kawan-kawan. Perut sudah lapar, sudah jam setengah 12 malam nih. Kami bertiga belum makan. Adik kehujanan. Enak tak? Enggak. Kok banyak air yang kuat? Hah? Aduh. Yang ada ya dimasak. Yang penting bisa mengganjal perut malam ini. Hah? Saya jauh-jauh nyaman kalau mau makan. Ini ya, ketemu pantatnya nih. Udah bawa centong lagi ah. Lupa tadi.
berangkat terburu-buru. Nah, hujan dari mana lah? Oh, sedikit kendor nih teman-teman nih. Oh, sudah keroncongan nih. Ada kunyitnya, ladaku. Ada asem. Kasih air banyak-banyak kawan-kawan biar seger. Asemnya satu. Berat. Hah? Kena air tadi. Kembang. Ini masakan campak rebus, teman-teman. Masakan rebus. Makan tidur. Lapar benar eh, sakit perut. Ya. Dekat-dekat lah sini. Pas kau ni, mungkin. Kalau siapa? Ini bang. Pas kau ni cuma satu. Dua. Satu. Oh iya. Beras aku basah. Besok mau beras aku ya lo masak ya lo. Ini agak basah.
Iya, kalau di rumah mau males. Besok lagi, pagi-pagi pergi ya. Enggak ya. Alhamdulillah. Ini enggak tinggal betul-betul kan tempat tidur nih, teman-teman. Ingat apa? Rokok dengan tembakau. Tapi ini ngejar itu. Ada apa? Habislah. Mana harus macam itu nak terkejar? Bubur hilang. Hilang. Belum nak tahu hasilnya. Aduh, bocorin pinggang dulu kawan-kawan. Jam 12. Nah, kawan-kawan, saya mau istirahat tidur. Sampai ketemu besok pagi, kawan-kawan. Bangun, 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 bangun. Suasana pagi di laut, kawan-kawan. Suasana pagi di laut yang cuacanya mendung-mendung nih, kawan-kawan. Bang Madi belum bangun. Itu di sana bapak saya itu belum bangun, kawan-kawan. Sekarang kita mau masak air dulu. Bikin kopi, kawan-kawan. Air dulu kawan-kawan, bikin kopi. Tutupnya malah jatuh ke air, kawan-kawan. Kureset malah. Ini hasil tangkapannya, teman-teman. Dari bubu naga 10 biji ini, teman-teman ya. Ah, ini hasilnya kurang memuaskan ya, kawan-kawan ya. Tapi syukur alhamdulillah masih ada sedikit pun. Ini dia kawan-kawan, ikan ketang kawan-kawan.
Ini kawan-kawan ikan malung kawan-kawan. Oke lah kawan-kawan, saya kira video malam pertama di laut ini, bermalam di laut, saya cukup sampai di sini ya kawan-kawan. Lanjut di video selanjutnya malam keduanya ya kawan-kawan. Nanti malam saya masih akan tidur di muara ini kawan-kawan. Tetapi tidak di sini, tapi akan pindah ke sana ya. Akan pindah ke sana. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.